Oke ya, bus LS Nopin 343 dengan cincu Pak Lokot, mesin sudah dinyalakan ini ya teman-teman ya. Dan penumpang juga sudah mulai naik ini, sebentar lagi akan berangkat menuju kota Medan. Nyaring ya suaranya teman-teman ya. Dan di sana bus LS Nopin 340 dengan cincu Pak Dev ini ya, yang hari ini lagi pengecekan kondisi ini. Dan nampak para kru juga sibuk sekali ya teman-teman ya. Untuk keberangkatan LS Nopin 340 ini besok ya. Dan di sini 343 sudah siap untuk berangkat menuju kota Medan ini. Cuaca kota Malang pagi ini sangat terik sekali ya ini, atau siang ini, menjelang siang ini. Nampaknya setel rem ya ini ya teman-teman ya, rem belakang. Dan untuk yang tiba hari ini, kalau nggak salah 350 ya, atau 360. Oke, pokoknya kita tunggu saja nanti. Tampak dari depan LS Nopin 340 ya, dengan bodi jet plastika Voyager-nya ini.
Bang Rozi. Baru mandi Bang Rozi. Mau mandi. Oh, mandi Masian. Oke, kita tunggu keberangkatan 343 ya, teman-teman ya. Dan ini 340 lagi pengecekan kondisi pokoknya. Oke, ini bus LS Sompin 343 dengan Cincu Pak Lokot sudah keluar dari parkiran belakang Terminal Arsosari ya ini ya. Oh, nampak gagah sekali ya dengan bodi Laksana Legacy SR1-nya ini. Dan bermesin Mercedes-Benz OH1526. Kita lihat parkir LS 343 ya ini ya. Kecil mau bangkunya aja Pak ya. Kecil mau bangkunya aja. Nah, Pak Hasan ya di balik kemudi ini. Lorena sudah parkir ini ya, double deckernya Malang Jakarta. Oke ya. LS 343 menuju Kota Medan ya. Mudah-mudahan lancar, selamat sampai Kota Medan dan banyak taman sewa. Oke, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari Terminal Arsosari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk semuanya aja. Saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.